Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rod Gaming. Di video kali ini saya akan nge-review resource pack terbaru, yaitu resource pack RTX. Yes sir. Untuk downloadnya menggunakan link Mediafire, jadi aman terpercaya. Dan juga untuk cara pemasangan shadernya nanti gua akan tunjukin ya. Untuk yang belum download shadernya, kalian bisa download di link deskripsi. Oke. Sebelum intronya dimulai, alangkah baiknya kalian subscribe bagi mau subscribe dan jangan lupa tinggalkan like-nya. Jika video ini mencapai 5 like, gua akan lanjut untuk buat shader-shader terbaru. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Jika sudah di dalam game Minecraft, ya tekan play. Tekan dunia yang mau kalian kasih shader. Kalau mau buat dunia baru aja. Kalian klik resource pack yang ini. Tekan my packs. Tekan apa? Resource pack yang ini. Tekan aktif. Dan ini sudah aktif kan, tinggal buat dunianya. Saya sudah masuk dalam gamenya dan ini RTX nya berhasil dan ini gak nge-lag dan di sini rumputnya bisa bergerak sama pohonnya juga bisa bergerak dan ada lagi airnya ini jadi bening. Wow, airnya jadi realistik, jadi bening airnya, jadinya lebih bagus. Sama lavanya lebih terang ya, kayak sore. Dan ya di sini ada village-nya juga. Ya untuk update. Ini itu untuk torchnya itu lebih realistis dan untuk mataharinya itu bulat kayak gini. Untuk malamnya kalian bisa coba sendiri. Mungkin sekian dulu video gue kali ini. Jika kalian suka jangan lupa tinggalkan like. I see you guys, bye bye.